Halo guys, jumpa lagi dengan gue Agus. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya guys. Oke, di video kali ini gue lagi bikin video ucapan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Mengingat semua umat Hindu sebentar lagi bakal ngerayain Hari Raya Galungan dan Kuningan. Jadi melalui video ini gue mau ngucapin selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan nih. Oh iya, sambil nonton jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi setiap kali gue update video baru ya guys. Dan gue juga minta maaf sama kalian karena gue agak jarang ya update video reguler dan ya karena satu sisi gue sibuk dan yang bisa gue lakuin itu ya paling minim itu update di video short ya. Kalau kalian mau lihat-lihat kalian bisa cek video shortnya gue juga. Gue juga beberapa ada update di sana karena memang untuk bikin video reguler itu agak memakan waktu ya, jadi gue agak jarang untuk update di sini, tapi gue bakal usahain buat kalian ya. Kalau kalian pengen nanya-nanya kalian bisa main-main ke YouTube shortnya gue juga, di situ gue ada update kecil-kecilan aja sih. Jadi ya udahlah, biar sama-sama jalan. Karena gue lagi eksperimen juga di short, gue pengen tahu gimana sih bikin video short, gimana maintain video-video short itu. Ya sambil belajar gitulah, paling nggak gue ngerti gitu. Ya sampai sekarang nggak ngerti-ngerti amat juga sih sebenarnya, susah juga. Ya nggak sesuai ekspektasi sih. Yang baru-baru bikin short udah langsung meledak gitu. Jadi ya bikin short itu sebenarnya simple, tapi ya susah juga coy. Susah. Tapi ya udahlah ya, namanya juga kita nyoba, kita eksperimen. Ya paling nggak kita tahu lah sedikit-sedikit. Ya kurang lebih itulah sederet alasan yang membuat video reguler gue kali ini jadinya formatnya kayak video short, tapi bukan video short. Ya intinya gue pengen menyeimbangkan keduanya juga. Jadi di sini gue pengen upload, di sana di short juga gue pengen upload. Dan keduanya gue mau pelajari ya, karena gue bukan expert, gue orangnya sangat amatir di hal-hal seperti ini. Gue cuma jalanin hobi dan ya sedikit-sedikit belajar juga gimana orang memanage akun YouTube ya. Jadi ya udahlah, gue harap kalian bisa maklum ya. Oke, kalau ada yang kalian tanyain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa mampir ke video shortnya gue juga. Dan di sini juga gue harap kalian tetap setia ya. Meskipun gue udah lama banget gak update di sini, gue harap kalian masih tetap nonton video reguler gue ya. Jangan lupa like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian tidak suka. Share ke teman-teman kalian yang satu hobi. Dan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. See you next time. Bye-bye.